Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan serah terima bantuan renovasi infrastruktur Surau Gunung Makfirah di Ludai, Pagaruyung, Sumatera Barat. Program ini merupakan kolaborasi Hutama Karya dengan Badan Wakaf Al-Quran. Alhamdulillah, acara peresmian serah terima proyek wakaf khusus dakwah. Dalam hal ini, Badan Wakaf Al-Quran bersama PT Hutama Karya telah menyerahkan sarana wakaf Surau Gunung Mandailing yang akan dikelola oleh Nazir Wakaf untuk dimanfaatkan dan dirawat agar terus menghasilkan pahala yang berkelanjutan. Renovasi infrastruktur Surau Gunung Makfirah merupakan salah satu program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau program TJSL PT Hutama Karya Persero. Saya mewakili Hutama Karya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jorong Mandailing, Nagari Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Semoga dengan adanya bantuan renovasi infrastruktur ini memberikan manfaat kepada seluruh aktivitas keagamaan yang akan dilaksanakan dan juga bermanfaat kepada para santri untuk menciptakan hafiz dan hafizah yang terbaik di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas nama keluarga besar dari Jorong Mandailing, Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Semoga dapat bermanfaat untuk mempersiapkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa.